كنا توفيق والهداية أمين يا رب العالمين اقضي حاجتنا أنا نتوى Aduh pun dalit percemi tano yang menyato etiko ime asyari itu benar. Ni jaga kita kok wen oyak lagu ni ni. Tanda molek muka dia nya. Kalau dia mau tanya kata, mung dok pergi jalan ni hok yang dibawa oleh ime Maturidi ni, hok ime asyari ni mana nahnya? Ni setengah badannya. Ada pun dali tanda yang menyata etika pegangi ime asyari itu benar permen Allah Ta'ala dalam Quran. Ingat ayat ni. Ya ayyuhalladzina amanu man yattadda minkum andini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillati alal mu'mini azillati alal kafiri. Ni dalil dia weh. Temu dah lah. Hanya kita kena tahu sikitnya Imi Asy'ari ni siapa dia. Tu kena jelas kat situ. Imi Asy'ari ni asal dianya titih baris Yaman dia. Nama penuh dianya Imi Asy'ari ni kita kena ingat lah. Gelar atau cia dia ni Asy'ari ni. Nama penuh dianya Ali bin Ismail bin Ishaq daripada keturun ni Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari ni agak panggil sahabat Nabi. Jadi cer dia nya agak sambung dengan Abu Musa Asy'ari sahabat Nabi hok suara sedap tu. Inilah kata Abu Musa Asy'ari ni jalur dianya, nasak dianya sub kepada sahabat Abu Musa Asy'ari. Maka dia ni asal daripada Yaman. Keturunan Abu Hasan Asy'ari ni asal pada Yaman. Dia ahli hadis mengaji mengaji. Hanya dia kelibat dalam 40 tahun tu mengaji di Mu'tazilah kerana pak tiri dia. Dia kelibat situ sebentar. 40 tahun tu dia tak mengaji di Abu Ali Al-Jubba' tu pak sendiri je sendiri. Lepas tu dia mimpi jumpa dengan Nabi, Nabi suruh bawa akidah dia. Tahu Mu'tazilah tu. Jadi ulamanya cari temu ambil ayat ni mentahqiq kata jalur hak Imam Asy'ari pegang ni hak Nabi sudah amal, hak sahabat sudah amal. Oh dia lah mempertahankan orang nak mengenak jalan Nabi, jalan sahabat tu dia bakit mempertahankan. Habis tu kalau usul ke, kalau akidah ni orang rajak kepada Al-Asy'ariyah dia panggil. Artinya hi segala yang berimi, orang berimi Tuhan panggil. Barang siapa orang yang berbalik ia yakni mertak. Man yattadda minkum tu. Wa man yattadik lah. Mereka yang berbalik, yang meretak ia mereka daripada agama itu, mengubah ia daripada agamanya yang benar kepada agama yang salah. Siapa dia? Yakni kafir bid'ah. Buat kafir bid'ah ni nak mengubah ke agama Islam. Then yang salah yang kafir bid'ah yang diadakan, maka lagi akan datang Allah Ta'ala suatu kaum kasih Allah akan kaum itu. Tuhan akan berlaku kasih satu kaum tu dan kasih kaum itu akan Allah. Lepas tu menghinakan dirinya kaum yang Tuhan kasih ni atas orang mukmin. Ruhama ubainahum, maknanya kasih sayang dengan mereka itu. Dan beriman. Kasih sayang ke orang beriman dan kasih sayang ke orang mukmin dan orang beriman. Dan melia dirinya atas orang kafir.
Dengan kafir melihat orang mukmin syirik lah. Maka sembah segala sahabat, sahabat tanya. Segala sahabat kepada Rasulullah tu, kau siapa itu ya Rasulullah? Puak mana tu? Kau Allah kasih tu, kau mana tu? Sahabat tanya Nabi, tak kala Nabi tak royak lagu tu. Ya Rasulullah, siapa eh? Kau mana eh? Kau kasih, Allah kasih kepada kau tu, kau tu kasih kepada Allah tu, kau mana? Maka sepedanya Nabi, hum, kau haza. Arti mereka itu, kau ini. Maka Nabi kata kau ini, maka diisyaratkan Nabi kepada sahabat yang bernama Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu. Tu. Nabi kau ni, ni kita bagi demo ni. Allah kasih dan mereka ini kasih kepada Allah. Nabi isyarat kepada Abu Musa Asy'ari sahabat. Pas di mana tempat ulama ambilnya? Iaitu Abi Musa Asy'ari itu datuk-datuk. Datuk-datuk oleh Abu Hasan Asy'ari, tok nenek dia. Tok cie dia, tok ki dia. Namanya Asy'ari. Nama tok ki, nama tok cie dia. Sebab Syafi'i dia lah. Syafi'i tu bukan nama dia tu. Nama tok cie dia juga. Ya banyak ulama dulu tidak gelar kapung, mau tidak gelar di atas tok cie dia. Sebab Nawawi tu gelar kapung. Nawah. Ghazali tu gelar kampung. Ghazali tu. Jadi Imi Asy'ari ni gelarnya tok cik dia. Tok cik dia siapa dia? Kena ke apa ni? Kena ke apa ni? Abu Musa Asy'ari sat ni lah. Tok cik dia. Tok cik bagi iman Abu Asy'ari. Iman ni lah ikut te ahlu sunnah. Ahlu ittiba. As-sunnah jalan ni sudah dijalan oleh Nabi. As-sunnah ni ada dua. As-sunnah dengan mana lugah? At-tariqatun nabawiyah. Tu sunnah pada lugah. Jalan ni yang sudah dijalan oleh Nabi dah. Nabi jalan dah waktu tu. Ada as-sunnah pada istilah. Bagaimana? Sunnah pada istilah ni. Qaulun Nabi. Fa'adun Nabi. Takrirun Nabi. Itu panggil sunnah pada istilah. Dia as-sunnah tu ada dua makna. Ada makna pada lugah. At-tariqatun nabawiyah. Jalan ni, jalan yang sudah berjalan oleh Nabi. As-sunnah fi istilah. Yang ni, Qaulun Nabi. Perkataan Nabi. Wa fa'lun Nabi, perbuatan Nabi, wa tikrarun Nabi, hak Nabi menetah. Itu panggil sunnah pada istilah. Setengah-setengah ibarat yang mari al-hadis. Apa hadis pula pada luar? Bercerita, mengkhabar. Itu hadis. Pada istilah, apa ni ke? Qaulun Nabi, fa'lun Nabi, takrirun Nabi. Begitu kita ni duduk di atas jalan ni hak Nabi sudah amat dah. Tuhan ada, Tuhan sedia, Tuhan kekal, Tuhan satu, Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan dan ternafi segala sifat kekurangan ni dan maha suci daripada bertepat dan jihad. Nabi sudah amat dah ni. Lalu tu dia biasa ikut tak ahlu sunnah. Ada satu kelimah itu. Wal jamaah. Siapa dia udah jamaah? Jamaah ni ialah perhimpun ni di kalangan sahabat. Sahabat sudah amal dah beribu-ibu sahabat, beratus-ratus sahabat. Mana pegangnya sudah dipegang oleh Nabi, pegangnya yang dia sudah pegang oleh sahabat. Tu. Lain pada ni bukan ahli sunnah. Berapa lagi bukan ahli sunnah ni? 72 puak. Hak bukan ahli sunnah ni 70 puak.
dibina Mu'tazilah, dibina Qadariyah, dibina Murji'ah, dibina Musabbihah, dibina Mujassimah. Ha, masuk di dalam 72 puak. Ada pun satu puak ni, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ha, ni hak tu hatimu. Bagaimana? Kita sudah tahu daripada hadis Nabi, satas tafriku ala ummati ala salasina sab'ina firqah. Lagi akan berpecah belah umatku 73 puak. Kulluhum pinna semua dalam neraka illa firqatan wahidah, mereka satu puak saja. Ha, sahabat tanya mana? Ha, ni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ha, alhamdulillah kita duduk dalam retuduh. Ah, kita yakin kata ulama-ulama kita petani ni dia ambil akidah yang disainkan oleh Allah, disainkan oleh Nabi, dan disainkan oleh ulama-ulama yang besar dia panggil. Dia tak ambil bawa mari hak syak dia panggil. Maka nyatalah dengan dalil Quran permain Allah Ta'ala itu yang diisyaratkan oleh Nabi SAW kepada keturunan Abi Musa Asy'ari. Sahabat Nabi lah. Sahabat sedak atas dia ni. Nabi biasa padah pergi rumah lah. Jadi Asy'ari ni kena kotak cair bagi Abu Masud, Abu Hasan Asy'ari dah. Inilah kaum kasih Allah Ta'ala akan dia. Inilah puak yang Allah kasih. Allah jaga duduk dalam riri yang boleh. Kerana dia ni duduk dalam itihad dia tengah. Cuba tengok. Dia buat mari satu akidah ni melalui dalil Quran dan akal. Ya berdening. Quran akli. Quran akal. Mana berdening je. Ada pun Mu'tazilah, ya kuat akal. Quran duduk di punggung. Mari di Mujassimah Musabbihah, Quran duduk aku satu. Quran ada Quran kata gitu, gitu dah. Tak boleh tak boleh, tak boleh naik sikit dah. Tak boleh guna akal dah. Jadi sesak barat juga lagu tu pun. Setengah daripada ulama kata, sebab-sebab jadi kufurkan manusia tu berpegang dengan mujarradi zawahiril Quran wassunnah dia panggil. Dan i'tiqadnya i'tiqad Abu Hasan Asy'ari, i'tiqad yang betul, i'tiqad yang soleh. Dan ilmunya, ilmu dia pun betul juga, ilmu dia pun sahih juga. Ilmu dia betul, i'tiqad dia betul. Apa ilmu ni? Ilmu ni betul dengan wakil ke? Ya kan, dia ada tiga ya. Jahil ada dua. Jahil pasti tak tahu langsung-langsung. Oh tu tak pakai rawah. Yang kedua, jahil murakat. Tahu tapi tak betul dengan diri perkara. Dia panggil jahil murakat. Tak pakai juga. Yang ketiga, ilmu. Apa ilmu? Tahu dia betul dengan diri benda. Jadi akidah Ahli Sunnah ni pegangnya dia betul, yang ni betul dengan diri benda. Ilmu dia betul, betul dengan diri benda, dengan wakil dia panggil. Oh, dan akidah dia betul dan ilmu dia betul dan amalnya pun betul juga. Kena habis. Akidah dia betul, sahih. Ilmu dia betul, sahih. Amal dia betul, sahih. Siapa dia ni? Iaitulah Imam Abul Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu. Inilah. Dan berkata, dunia pengaruh dengan pegangnya dia ni 95%. Cuba tengok kita dalam 3-4 wilayah ni. Kalau hak mengajar hak ponok hak demo dok tomoh kata Mu'tazilah pula siapa tu, ambil daripada fahami kaedah-kaedah yang dibui oleh Abu Hasan Asy'ari. Tengok
dari Pak Wimulayah ni, ni. Hanya di tahun-tahun yang kamu dia 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 mau dapat gelik mari fikir-fikir ulama lain hidup bercanggah dengan Imam Asy'ari ni. Ah fikir Imam Ibn apa ni? Ah fikir Imam apa ni Ibn Tamiyah ah bercanggah dengan Asy'ari. Fikir Muhammad Abdul Wahab ah bercanggah dengan Asy'ari ni. Ah hok tu tak ada banyak ekor di kampung ku. Di kampung pun tak ada banyak ekor. Tak banyak ekor pun ia tak serai sok mo ni. Sepo laut maka tebing dah, sepo sungai maka tebing dah lah. Kerana da'i dia ni melalui ayat Quran, melalui hadis, melalui ayat Quran, melalui hadis. Tapi gi petetai pahami dia tu gagal dia panggil. Makna pahal dia tak selorong dengan hok Imam Asy'ari, hok kita dak ijtima' dak pergi ni. Jadi kebanyakan orang-orang tok guru di dalam petani ni kalau-kalau pekah ke, dia dukung hok Imam Syafi'i dalam zahab pak tu dia ambil hok Syafi'i mari. Sebab apa? Kerana orang-orang dulu ni dia amal hok ni dah. Kalau dalam akidah ni, dia ambil pahami-pahami hok Asy'ari ni, kitab-kitab hok orang terjemah hok Imam Asy'ari ni. Kalau tak salah ke, dia buat mari hok Imam Ghazali, hok Junayd Al-Bardi. Apa tu? Hok demo baru-baru ni tak boleh mengaji tak salah dia. Kalau tak salah ni jadi moyok, jadi sesak ada pula. Sungguh ada tasawuf hak tak betul tu. Tapi tasawuf hak Imam Ghazali, hak Junayd ni, hak tok guru kita Pak Lima Wilayah ni ambil amal dia panggil. Tengok kita ada baca kat dalam pondok ah, kitab Munawwar, kitab Hidayatus Salikin, kitab hak terjemah Ihya Ulumuddin, Sirtus Salikin. Kalau gitu maka barang siapa orang yang menyalahikan i'tiqad Imam Asy'ari itu hok tak serupa dengan Asy'ari ni dinamai i'tiqad bid'ah dan murtad. Itu sebenarnya. Orang hok tak betul, hok tak selorong dengan Imam Asy'ari ni itulah i'tiqad bid'ah dan murtad. Inilah kitab ni kata ni. Dengar di sekumpulan hok demo baru ni, bersinglah. Bersih ini kita dah. Itu lah. Gitulah. Balik demo ni kata i'tiqad Imam Asy'ari ni lah i'tiqad yang sesat, i'tiqad bid'ah. Tak main kata gitu. Ni kena pakai lagi tengok di akhirat esok lah. Tak kena duk kecek banyak. Kalau kita nak menyelesai, kena mari berkira. Ambil buat mari kita buat masuk dalam bilik, mari berjumpa. Tu selesai. Yang hidup main ke udara tu, kau jadi bubur kacir, kau jadi bubur surah selalu dah lah. Kalau anak jatuh, ngerti rijal, ngerti ke? Bawa kita. Kita nak komen hok mana ni? Hok tu kata tak kena, hok tu kata tak betul ni. Nak komen tu je mana? Mari buka kita. Tewah baca dalam ibarat tu. Kalau main kok dak udara nak main lain ni tak selesai sampai kemak lah. Tu ingat molek tu. Artinya i'tiqad tu tu hak tak betul dengan Asy'ari tu. Berbalik daripada yang benar. Gi kepada mana? Kepada yang salah. Kerana hok Asy'ari ni hok banyak ulama sain dah, ahli hadis pun sain, ahli tafsir pun sain. Ya banyak orang sain dah kan, kita ambil orang ni lah, tak jadi masalah lah. Lepas tu kalau demo tak setuju dengan yang dibawa oleh Imam Asy'ari, tak ada apa. Hanya jangan duk putuh, jangan duk putuh. Jangan duk kata orang mengaji si 40 ni sesak, orang mengaji si 40 orang Nabi tak ajar, sahabat tak ajar tu, jadi keliru orang aware dia panggil. Asal mulanya ilmu yang munafa'at tu, ilmu yang bawa kepada persatu umat.
Ilmu yang manfaat tu ialah ilmu nak bawa ke perpaduan umat. Tak jadi pecah belah. Tahun mana masjid jadi pecah tak ni. Tahun demo kuca ni. Demo kuca sifat 20. Demo kuca maklo, demo kuca kuno, demo kuca teleking. Tu masjid ya cetek-cetek kok nu 45 orang, kok ni 45 orang. Jadi sepatu buku jantan masjid tu cuba tengok. Pandia mari dengan modal tu masa tu. Itulah orang panggil dali kata ilmu tu kurang berkat dia panggil. Ilmu tak jadi menyatukan umat. Ilmu menjadi tafrikan umat. Ilmu yang manfaat ni membawa kepada takwa dan menyatukan umat. Dan ilmu manfaat ni ialah warasih tawaduk dia panggil. Dalam menyapa ilmu tu tawaduk. Tak hidup kodai, tak hidup coti orang rah-rah dak. Tak ada hidup siga tok guru, tak ada hidup siga ulama rah-rah dak. Tak ada hidup kata kazak, kau itu kazak, kau ini. Ada ke masa-masa tok mengu masa tak ada kelima-kelima tu. Ada 2-3 hari ni ya. Panggil punoh akhlak habis dia panggil. Beri nyata kepada orang awal yang tidak belajar ni. Ni korang comel weh. Adat-adat kita ni. Habis itu. Maka barang siapa orang yang tidak ilmunya. Yang ni tidak ilmu yang sebetulnya. Yang selarang dengan imi-imi ni. Dan amalnya. Amal dia pun tak serong. Dan ibadahnya tak muafakat dengan dalil Quran. Atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ittifaq segala sahabat tak pakat. Ilmu dia tu menyalahi kan Quran, menyalahi hadis dan menyalahi dengan sahabat. Dengan qiyas segala ulama ahli sunnah wal jamaah itu hak menyalahi dengan ahli sunnah jamaah itu. Maka iaitulah tidak benar ilmunya itu. Jangan ngaji. Tak benar ilmu tu. Ilmu bawa pada pecah belah. Atau amal ibadahnya itu. Tak benar juga. Tak betul juga. Adalah diperdayakan oleh syaitan. Tipu daya di syaitan adalah. Kesel-kesel yang dibuat oleh ulama kita ni banyak ya tani mari suruh umat orang awal ni beramal ke satu dalam semaya jemaah, satu dalam baca Quran, satu dalam baca Yasin, satu dalam wirid, satu dalam doa. Dan mari tak habis, mari buka habis. Engkau setengah-setengah tukar kena tipu tu. Aduh, semaya tak ada wiri, semaya tak ada doa. Tidak. Padahal ulama sudah atur mari tu, comel dah lah. Dia mari tak kata, hak ni Nabi tak buat. Hak ni Nabi tak buat. Tu habis-habis selalu dah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Minta tu hawit jangin wik adalah benar-benar lagu ni weh. Jadi orang kena tipu daya oleh syaitan tu panggil. Tak selorong ilmu dia dengan ilmu ahli sunnah wal jamaah, dan tak selorong amal dia dengan ulama ahli sunnah dan sahabatnya. Kalau gitu orang kena tipu daya syaitan tu lagu mana? Maka syaitan itulah menunjuk dia, pelorong ke dia. Kerana ada, kita ni ada salah ke? Kerana adalah Qur'an tu, lagu tu, la'asawak. Kerana adalah Qur'an dan hadis Nabi itu yang sebenar. Qur'an dan hadis Nabi itu sebenar. Kali itu, dia pergi menyalahi dengan hadis, menyalahi dengan Qur'an. Yang ni, menyalahi dengan apa Qur'an tu,
menyalahi dengan apa hak hadis no. Sebab apa? Kan dia pergi zahi-zahi. Mutoh-mutoh gitu tu. Tengok sepuluh ayat mutasabihah. Quran tak ada no, tak ada wajak kata Tuhan tu jihau atas ke duduk atas arah tak ada. Dia pergi bubuh dia panggil. Tu panggil pergi menyalahi dengan Quran, pergi menyalahi dengan hadis. Tu dia baca Quran, dia baca hadis, tapi pahai tak sama dengan ahli sunnah no tu. Lepas tu dia dia apa ni cuti ahli sunnah pula. Pendek kata benda lagu ni kita nak pergi kecek derah-derah tak alih dalam udara ni. Kalau nak selesai ke? Panggil masuk dalam bilik. Panggil masuk dalam bilik. Orang pandai ibarat. Kira ibarat. Banyak lagi budak-budak orang pandai ni. Habis itu. Seperti sepedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak kita dak jumpanya berkata ulama. Kalau kita ni ya hadis ni. Wallah alam lah. Kita baca teruk tu lah. Sepedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Man lai saiqalahu fa saitanu saiqahu." Hak banyak kita jumpanya kata ulama tajuddin. Ini hadis ni. Artinya barang siapa orang yang tidak baginya syekh, yakni tidak guru, ambil kitab baca, awak dia boleh baca kitab koda-koda tu, ambil kitab baca. Baca ni berasa tu hok ni nampak muyo kok faham dia ni. Ni jadi tenoh ni. Ambil kitab sedau baca, hok tuju dia nak tu lah. Ambil kitab Nawawi baca, hok tuju dia nak tu. Tok guru pondok dia mengaji satu kitab habis. Dia kata Allah ya rahan tok bumi ni ngaji Bajuri. Bajuri Ibnu Qustain tu pekoh dua jilid tu 4-5 kali habis. Ambil orang tanya masalah tu dia boleh jawab muka sekia. Tu asuhan didikkan tok-tok guru yang ada petani ni kepada pelajar-pelajar, dia mengaji kita yang ada-ada. Ambil di awal, hanggung habis. Baru dia tak berlawan. Kalau kita ambil hak kita nak, jadi tak ada amanah bab menyapa. Ni, orang kamar dia ni ada bab ni. Dia ambil kita sekode hak dia nak-nak, ayo baca. Dia baca hak tujuh dia nak je. Dia tak mengaji sebab hak tu gua ajar ambil di bismillah dengan sapa suk sapa kotai tu. Kotai tak laki dengan tok guru tu. Tak pada agak satu guru pergi mengaji tok guru lain pula. Kitab tu juga. Tu tok guru dulu mengaji. Sebuah kitab tu yang mengaji di tok guru ni habis. Pergi tak laki tok guru lain pula. Tu. Itulah. Jaksa kehebatan ulama petani boleh jaga umat 45 wilayah ni duduk di dalam panah semaya, panah akidah, panah tasawuf ni jaksa ulama yang gerbai ni lah yang sudah meninggalkan jaksa pada mereka. Habis tu dia membuatkan tak saya daud tu kan. Tengok jaksa ketokohan ulama di petani ni. Duk bedang kat umat ni duduk di ladang dalam saya molek. Panggil duk dalam satu padu, dalam beribadat, dalam satu masjid, dalam satu padu amal di dalam balasah mereka. Tak jadi bertelikah di dalam fahami panggil. Kerana ilmu mereka sahih dan ilmu mereka melalui talaki di tok guru-tok guru yang ada di harem kah masa tu dia panggil. Muklisin al-Hudi tu tinggi maknanya. Jadi orang kamar dia ni boleh jadi ikhlas dia tu tak banyak, boleh jadi keberkat dia tu tak banyak, habis tu jadi tafriq umat tu. Lepas ceramah, lepas mengajar, jadi masa Allah kelik petua peludah tu. Habis itu dia kata barang siapa orang yang tidak bagi syekh, yang tak ada guru lah.
Tak ada guru. Maka setek itulah syekhnya. Setek itulah tok gurunya na'udzubillah. Semua na'udzubillah. Habis itu kita kena talaki dengan tok guru. Ada dalam hadis yang lain dia kata, siapa dia becek dengan tok guru lebih kurang 40 hari. Maka Allah membentukkan hati dia jadi kekerasan. Hadis yang lain. Cuba kita tengok hadis yang lain. Habis tu di dalam hadis yang lain dia kata, alamat petuah tu kutun halalun, maka ya halal, minum ya halal, pakai ya halal. Lepas tu wa mujarasatul ulama, mendekati dan talaki dengan tok-tok guru mereka. Habis itu, maka jadilah ia siapa saat ni tu sangat batuhai kepada Allah dan pada Rasul. Jadi batuh halu, jadi batuh, jadi berkelahi, jadi berselisih, macam-macam. Tengok ni. Ni tua kita ni punya dengan zaman juga hal ini ni. Kalau itu dah tak ada tu guru, pakai tengok kita, mu turut kita. Faham eh tak kena, faham eh tak betul, maka jadilah ia sangat batuhai kepada Allah dan pada Rasul. Na'udzubillah. Permain Allah Ta'ala dalam Quran, wa minan nasi man yujadilu fillah biwari ilmi wala hudan wala kitabin munid. Dan setengah daripada manusia, orang yang sangat batuh ia kepada Allah dengan tidak ada pengetahuan yang benar. Ya, tak ada ilmu yang benar. Tak ada ilmu yang mendalangi. Nak pergi dalangi, nak ilmu, cuba kita fikirlah. Ngaji 45 tahun ni Allah. Nak pergi dalangi tak boleh lah. Tak saya tahu, ngaji 47 tahun. Royak sejarah tak saya tahu, ngaji 47 tahun. Kerajaan Saudi masa tu bui ke mengajar di Masjid Haram Mekah. Dan tak saya tahu ni bukan orang bertanding saja kata dia ni aling, ke seluruh dunia tak tahu. Jawa seorang ni aling sengoti ni. Kerja dia ni, karangnya kitab dia ni, dalam satu riwayat kata 101 buah. Tak ada ulama dalam Asia ni terlebih banyak daripada karangnya seperti tak saya tahu. Dan berkata Muniatul Musalli tu, raja Melayu bertanding hok dulu dia naik pergi ke Mekah, pergi minta tak saya tahu sebuah kitab wi anak bahasa Melayu ni buat dengan bahasa huruf Jawi, wi pandai belajar semaya. Dia karir. Kerja dia nya sibuk dia dengan karya kita, dengan mengajar, dengan dakwah dia ni, dengan cara musyarakat ni. Tengok terlupa berumah tangga tak ada. Sibuk dengan karya kita, tengok terlupa nak beristeri, nak berumah tangga. Kita sibuk dengan bini tak ada nak karya kita. Tok guru, itu kan. Tok guru dulu-dulu sibuk engkau tak ada nak berumah tangga. Imena wawi tak ada sibuk nak mengarah kita, nak taruh kepada umat di belakang. Tok saya tahu seorang sibuk tak ada berumah tangga juga, tak ada buat titik hari nak karah kita, nak taruh kepada umat yang ada di belakang. Kita pun sibuk juga dengan ahli engkau tak ada karah kita. Sama-sama sibuk. Tu luar biasa weh. Kita dia ni banyak lagi hok tak ada cak, orang cari temu banyak lagi tak ada cak. Apa hok kita baca apa buah ya kita pasal dia baca ni. Muniatul Musalli kita baca. Lah ni kita baca Al-Jahrasaniyah hok baru temu. Buriyah, Buriyatut Talak, Furu'ul Masail. Idh halba mahmo kifayatul muta. Dekat-dekat dalam 10 buah kita baca, tapi kita dia beratus lebih.
Hanya mengaji lamu Allah yang sengoti. Tok guru, tok guru dia masa dulu tu Allah yang sengoti. Tok guru yang punya ikhlas. Ya zaman tu zaman molek lagi tu. Zaman tak ada sibuk tu. Apa tengok? Kita tak sedar hari ni, orang tengah-tengah duk baca lagi. Seratus-ratus orang baca ni. Inilah keberkatan ulama. Yang kita kena-kena jaksa mereka ini ni. Ada setengah daripada manusia, orang yang sangat patuh ia kepada Allah dengan tidak pengetahuan yang benar. Dan tidak dengan petunjuk daripada syekh yang benar. Tak ada ambil di tok guru yang benar. Iaitulah Quran dan hadis. Quran yang hadis yang ditafsirkan oleh ulama yang benar, ulama yang dibuat kira bagi. Dan tiada kitab yang menerangkan, yakni dalil Quran yang menunjuk dia. Maka orang itu sangat batah kepada Allah dan Rasul. Ini Quran dan hadis ialah supaya lauk yang dalil. Orang nak bertubik hukum daripada Quran dan hadis tu kena ada alat, kena ada ilmu yang dalil juga. Kali itu siapa dia weh? Dia mana ni? Kalau kita di petani ke, tak saya Daud, tak saya Ahmad, dia mana ni orang bang jadi lauk ilmu ni. Kalau orang ada dunia ke, Imi Hanafi, Imi Maliki, Imi Syafi'i, Imi Ahmad Ibn Hanbal, Imi Ghazali, Imi Nawawi, Imi Rafi'i. Ni mereka inilah boleh gali, boleh buat tubik hukum daripada Quran, boleh faham yang betul dan sahih kerana alat ilmu dia tu banyak dan hati dia bersih dan ikhlas kepada Allah Subhanahu taala. Kita duduk di dalam rikung yang demon ini habis situ. Ketahui ulemu pula adalah orang menyalahi etika Imam Abu Asy'ari dan Imam Maturidi itu, iaitu lah kaum yang 72. Aje semula weh, kau panah nak buat ni. Akhir-akhirnya ada tak banyak lah dah. Jadi panah je ni. Ya, tanya masak lagi saya. Bila ia sudah tubuh tu, ia kena keadab saya. Ya. Kalau dia nak keadab saya, dia mari hei. Mari selalu. Tapi dia nak keadab saya, dia nanti mari sekali hei pergi. Kalau mandi daftar pun tak boleh buat apa juga. Nanti mandi sekali selalu. Dia panggil khair tu hadah besar pada junub tu lagi. Dia setengah ulama dia bahagi tiga. Hadah asrat, kita tak ada air semaya. Hadah mutawasi, berjunub. Hadah akbar, hei nifah wiladah. Kita mandi hak besar ni. Habis. Bulan ni tak banyak hari pula dah weh. Nak pergi ke Mu'alab pula dah. Cukup hari Rabu sekarang bulan ni. Dia buka asnah. Masjid ni buka asnah. Innama sadaqa lil fuqara wal masakin wal wal amili wal muallafati qulubuhum wa firriqa wa bnus sabi wa fi sabilillah faridatan minallah. Masjid tak ada situ. Itu. Batu tengok tu nak wis masjid tu, dia panggil kecek wak bermudah-mudah. Jalan dianya, tu ime gi butai wak masjid. Lekak juta hutai dia. Kata itu, bui kepada tu ime tu tu, atas jalan hutai. Bukit tak jalan masjid.
Ah, itu orang dok larinya. Pakak gi berutai wi banyak dulu, berutai awak saja, alkautai. Alkautai tu tok ime, tok kotik, tok pilah gi ambil zakat atas hutai. Nak bayar hutai. Hutai awak apa? Hutai awak masjid. Tapi demo kecek mudah-mudah uyah ka masjid. Uyah ka masjid tak sah, dia bukan orang bakar. Dia kena lekok pergi ke hotel. Dia tak ada royak hotel tu. Dia royaknya jangan hotel tu maksiat. Dibenar hutai tu hak wajib, dibenar hutai tu hak sunat, dibenar hutai tu hak mubah. Beli kereta, kau hutai ke? Apa maksiat kan? Dah? Boleh juga. Masuk dalam gharim, masuk pada orang lekat hutai. Wih, cakap dia untuk lepas hutan tu. Kenapa? Dia ambil tu kalau kata kalau dia rakyat lagi tak, kalau mujassimah dia ada dua. Mujassimah hak syarai. Hak tu kupo. Ada mujassimah hak tidak syarai. Hak tu pasti dia panggil. Ada main dua tu. Kalau hak syarai, gi kupo. Kalau hak tak syarai, asyik. Tuhan duduk atas arah. Tika Tuhan duduk atas arah. Tu sore. Tu rupa. Tuhan duduk di jihad atas. Tapi jihad tak sama dengan jihad makhluk. Atau panggil mujassimah juga. Tapi tidak sore. Tu pasti. Habis tu kalau salah-salah kan, temu ayat mutasabihah, dia tak beri makna. Serah pentahuan kepada Allah. Allah mahu suci daripada menyupai dengan makhluk. Lepas tu ayat-ayat mutasabihah dia tak sabihah tu. Amiru kama ja'a. Baca lalu dia tak faham. Kalau tak faham tu ada jadi gelecoh tu. Tengok tok-tok guru dulu. Dia tak faham. Baca Ar-Rahman Al-Asistawa Wajah Ar-Rabbuka Wal Malaku Safar Safar. Tepat orang panggil tepat tak kena bahah dia panggil. Ambil Imam Malik mulih murih tu dia tanya dia tu. Oi. Apa ni orang ni? Amat tubik tu. Tak silap ingat masa dulu kan? Saya nak umat ter dengan perempuan tamah ke? Orang duk bahah-bahah istiwak tu. Tapi dah jadi petenuh dah ni. Balik tok guru, balik orang pandai ke, terpaksa kena hurai. Awi hilai keliru tu. Padahal tak ada kena bahar dah. Ada? Orang lekat hutan banyak daripada barang hak milik. Mana lebih hutan dengan harta dia milik. Apa tu? Jadi dia tu ada anak tino pula. Ni panggil jadi wali tak kena amal panggil.
Lepas tu nak buat lagu mana? Ha, jadi orang buta dia tak kuasa nak bayar dia mana itu banyak hutang belakang tak itu kan? Ya. Banyak hutang belakang tak kuasa nak bayar. Kan itu buta ni wajib bayar. Dia tak agak nak bayar. Ha, orang hukum gapo? Orang hukum sapi ke gapo? Orang kena tahan harta. Orang tak boleh mengetah. Lepas tu dia ada anak tino, ha nak buat lagu anak. Kalau jalan ni hak tak ada ni, suruh beki wihil pasti tu. Ya tu kena menikah wali hak asal tu lah. Tapi gi beki hak tu. Wihil pasti dia tu tak mesti kena gi beki tu. Suruh dia tobat ke, istighfar dengan Tuhan ke. Yang kita beralih lagi hak tu jomel lah. Nah, yang panggil ajar kena tahir. Jadi sapui apa? Kajo eh kena tahir, tak leh muat tahun dia. Jadi sulit. Orang ada nak tino ni lah. Kalau pe perangai dia tak comel ke, susah tu imej kau dia. Tapi tak leh bayar. Oh tu dok dosa itu. Yang panggil mengekali dosa. Engkau Nabi tak semaya tak orang kat hutan tu buku tu. Nabi angin daripada, sobat ni ada hutan tak? Yang tak ada hutan. Pasal apa dia sanggup nak bayar ni? Tengok kata senyum rakyat tu, tak ada siapa sanggup bayar. Nabi angin daripada semaya orang kat hutan. Menunjuk kata, tak bayar hutan ni dosa besar. Nabi angin tu. Apa tu orang sanggup nak bayar. Tu Nabi rojak klik kan. Habis tu mana? Buku hutan ni pun orang mati seorang dalam kampung ni tak mungkin kena bangun berdiri juga. Banyak ni ada hutan ke tak ni weh. Bagi kata ada hutan. Kena tanya lagi. Siapa dia sanggup nak bayar ni? Orang tu. Baru boleh padah orang semayal. Tidak kita kena menakuti tu. Itu tak boleh pada orang semaya ni. Orang ayak dekat hotel. Lepas tu, pergi tak terbangin situ. Tu kena percara pergi lepas pada perdugi payah yang ada dalam kampung tu lah. Habis tu Nabi kata, iya kau wadah ni. Jauh kamu daripada hotel. Hidupmu hari-hari, mungkin kena jauh daripada hotel. Sebab apa? Kerana orang buta tu, malam, hidup tak nyerga. Dan dengan tengah hari, nak berjalan, ada kakak baik orang. Mereka terpaksa kena buta. Terpaksa tu, ada roh dah lah. Kalau orang tak ada kena terpaksa, sah buta. Ni mutu garik. Pada mutu garik ni. Kereta ni, pada kereta ni. Yang ni beli orang mahal-mahal. Kalau beli orang mahal jadi tekan. Tekan lah. Nak usur yang mari ni. Tak ada. Tu asal item mati. Tu bunyi kereta, bunyi motor, bunyi apa. Terkejut semua kita. Pasal ni musim orang banyak butir. Tak ada. Kereta butir, motor butir. Injen tu buta, injen ni buta, tujuh buta tu. Kerja kita sikit bunyi suara motor, bunyi suara motor tak kejut macam mana. Tapi lah ni tak ada buta mana dah ya. Dia beli keri dia halah-halah kan. Tak itu kan. Kita tak boleh duit tu tak dibeli baru. Ya. Kita menego. Menego dia ada zakat. Ya hak zakat ni WMU kita menego, WMU duit petara hal kita cari ya. Dua tu. Patu kena buat duit tu ni.
gibeli kain, nak gibeli makuk ingat le. Lepas panggil tak tahu hilakat, tak boleh mengetah orang. Orang miskin tu tak boleh mengetah. Ah, ya, asal mulanya uya bebas. Dari dia pergi beli duit ke, dia boleh kata nak pergi beli apa dia. Beli kain, beli kain. Dia tak ada makuk, pergi beli makuk. Haa, dia pergi beli makuk. Haa, kawan duduk. Haa, tak betul tu. Kena rojak klik pergi betul tu. Duit lah ni berkali lebih kurang 150 ribu kan isok dia. RM150,000 tu panggil nisto bun. Lepas tu tak boleh beri cakap lagi. Kena cadar, kena ada satu syarat lagi. Haulu. Haulu tu siapa 12 bulan. Kita taruh Ramadan ni, siapa Ramadan tu? Dia panggil haul. RM150,000 tu panggil nisto bun. Bilangnya dia. Cukup dua syarat tu. Wajib beri cakap. Dia panggil menega. Duit tak ada dia tu panggil duit menega. Panggil duit menega nak punya kat lah. Tengok akhir tahun. Adanya mana? Akhir tahun ni ada 100 ribu. Tak ada siapa ni esok. Ada mana ya kat? Kalau akhir tahun 200 ribu. Kena ni esok. Ada siapa lah kat? Dia mau hutan. 200 ribu dia mau hutan. Sebutan setahun dah, tak ada bayar lagi. Satu tahun cakap, kena ingat. Tanda. 200 ribu ni kena tanda. Satu tahun. Cukup dua tahun. Cakap dua tahun. Cukup tiga tahun. Cakap tiga tahun. Dia mau bayar tahun berapa? Tahun yang kelima dia mau cakap. Itu. 200 ribu ni, cakap dia tu baik 2005. Tak silap ingat dua dia 1025 kau. Tak itu ya. 200,000 ni zakat 2005. Kena tak? 5,000. 5,000 zakat. 2,000 ni 5,000 zakat. Tahun pertama 5,000. Tahun yang kedua 5,000. Tahun yang ketiga, 5,000, 15,000. Tahun yang ketiga, 4,000, 5,000. 5 tahun, 5,000. Tak kena dah. Ya setahun, 5,000 dia. 2 tahun, 10,000. 3 tahun, 15,000. 4 tahun, 20,000. 5 tahun, 25,000. Ya kan? Dia mau orang buta tak kena duit dia, bukan duit dia. Mana kita ni ada duit kita kena duit. Ya tu weh. Tengok diri kita dulu eh. Di mana dah tu eh?
kamandian makot mayat beradung lore, kamandian pada koma, atau kamandian pada menyawa pada koma. Kama dia maka semaya dua rakaat dulu pada perdungarai. Bawah lagi. Kama dia daripada semaya dua rakaat roti itu, maka sunat akan semaya pula empat rakaat ini atau dua nama. Tahan lagi. Tak lagi. Bunyikan macam mana? Kemudian semaya paradum ngore. Kemudian daripada koma. Oh, betul dah. Lepas koma tu semaya paradum ngore. Lepas pada tu atau kemudian daripada menjawab komak dulu kena juga lah. Jawab komak dulu barulah semaya. Setelah itu maka semaya dua rakaat dulu daripada berkata-kata, iaitu sunat muakkadah. Ada lagi sunat situ. Dan dibaca pada ayat pertama kama dia pada Fatihah kulia ayuhal kafiru. Tak apa kita ingat dah ni. Dan pada ayat kedua kama dia pada Fatihah kul huwallahu ahad. Ah, kena ulang dah ni. Ya sama kita ingat pandak-pandak ni. Ni ada pula situ ni tersauf nampak ni. Tak biasa buat hak ni ni. Tak kita. Oh. Oh, nak ayat pardu lah kita. Ya, ya tak. Tak sunat mu'akak pula situ ada. Padahal, hak belum ngorek tu, kau mu'akak. Dalam pekah. Tapi dalam ilmu lemon ini, mu'akak lah dah. Kau tengok di asal tu. Semayat asal perkaat kita mengaji dalam pekah, kau itu mu'akak. Tapi kita mari mengaji lah tersawah, mu'akak lah kau pak tu. Ah, orang tasawuf ni dia bertinggi ke amal dia ni. Ambil satu satu orang tasawuf kan. Bawa siapa masuk malam dia kata, malam ni tempat sujud. Sujud yang kau siapa cerah. Malam ni tempat rokok. Rokok siapa cerah. Malam ni tempat iktidah. Iktidah siapa cerah. Demo ni betul sengerti ni. Ni turun Quran mari. Mari royak puak-puak ni lah semayan ni. Kanu koli lemma yahja'u. Adalah mereka ini orang arif billah ni. Sikit dia tidur. Lepas tu. Wabil asharihum yastaghfiru. Dan pukul tiga, pukul dua ni. Bangun istighfar dengan Tuhan. Dia mau tidur sikit-sikit je. Ini sepain tersepar tiga daripada malam dia. Tidur sikit. Patiga daripada malam dia baca Quran, patiga daripada pagi dia semaya, amal dia walah itulah. Ya satu juzuk daripada malam tu, we baca Quran, we pada ilmu satu juzuk daripada malam tu, we tidur tak sikit. Satu malam daripada satu juzuk pada malam tu, bangun wa amal ibadah. Lepas pada tu kemudian daripada semaya dua rakaat roti itu, maka sunat akan semaya pula empat rakaat. Tak payah ngorek lagi lah ni. Tak itu kan? Hubung pula ada empat rakaat. Tawon ni rakaat. Dinamu akan dia sunat awabina. Ini lepas ngorek dah ni. Kemudian lah ni. Kemudian daripada semaya dua rakaat roti itu, mari semaya pula sunat awabin. Sepedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam solla bainal maghribi wal isya. Fa innaha min salatil awabina. Artinya barang siapa semaya antara mengorek dan isya. Lepas ngorek nak pergi isya tu.
maka bahawasa setengah daripada semayat awabin. Awabin itu antara isya dan mengorek. Waktu, nama waktu dia. Duduk situ ya. Ambil mengorek pergi ke isya tu ada sunat awabin. Berapa rekaat ni? Dia sebut di dalam Munyatul Musalli 20 rekaat. Awabin. Paling kurang 2 rekaat. Molek sikit 4 rekaat. Molek sikit 6 rekaat. Ok molek benar 20 rekaat. Celah tu. Bawa molek dengan isa. Tak itu kan? Kita celah tu. Main nak menenek kat sejai tidur tak itu kan. Kalau hok pasal tidak tagih tu, kalau hok tagih tu geliak tu baik temung ke si wiri luar kita nanti isa luar kita dia mau ni buah iskoti mayawi sepedak. Inilah kita tahu kalau kita ngaji tu, banyak semaya sunat hok kita tinggal ni. Banyak hok tinggal apa itu. Itu kan. Tak ada tinggal dak, tak ada buat ni mula gitu. Kalau tinggal-tinggal kita buat dulu. Dak ni. Tak itu kan. Kalau kita hisap rawatik hok kapik fardu tu 24 rakaat tu pun sebeh dah kita tu. Itu kan. Tak biasa habis dah tu. Orang yang kaca-kaca lagi habis yang mu'akak tu. Mu'akak 10 rekaat tu, kaca boleh tu. Mana? Lepas ngorek 2 rekaat. Semayah. Lepas tu balik banyak wak tu. Lepas tu mu'akak tu. Lepas isa 2 rekaat. Tu semayah kat tu. Sebelum subuh 2 rekaat. Balik ke semayah. Boleh ni rekaat dah situ. Sebelum zuhur warka'ah, ada orang semaya ke? Lepas zuhur warka'ah, ada orang semaya dah? Lapir ka'ah situ. Lepas duduk di mana lagi? 10. 10 dah ada? 10 ka'ah tu balik banyak buat tu. Kalau tak habis pun. Lepas tu orang mu'akak tu? Buat jari-jari ada? Jadi kalau makan ke situ pun kenyi dah tu. 22 rakaat sehari semalam. Hak sunat mengikut fardu. Tak kira witir gitu. Kalau kira witir, sebelah rakaat. Sebelah 22. Jadi 33. Israk tak boleh lagi. 35. Duha tak apa lagi lapar rakaat. 30, 40, 50 lebih lah. Banyak tak ada weh. Pergi tengok dia ni. Pergi tengok di akhirat esok. Tak ada tanah ni. Tak naik kapal terbang ni. Umur hak tu habu ni. Allah, banyaknya. Kau buat hok deh weh. Wi khabar kita. Ambil tu kita mengaji, kita tak tahu ni, suka-suka kita khabar tu salah banyak weh kita. Baru kita tak berasa kena. Sepedanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Man shalla ba'dal maghribi situ rakaatin. Qabla an yatakallama ghufirallahu dzunuba kam sina sanah. Ini lebih dia. Artinya barai siapa semaya kemudian daripada semaya mengorek nirka'a. Boleh buat. Dulu daripada dia, dulu daripada ia, ia siapa tu? Berkata-kata. Jangan kecek apa lagi. Upah salam ngorek apa berdoa wirik lebih kurang. Jangan kecek dengan benda dunia. Nah, cahaya diampuni baginya bagi siapa tu segala dosa dia. Sekira mana? Sekira-kira 50 tahun tu hak pun dosa dia.
Kalau umur dia 50 tahun, berapa lah? Wih. Maya banyak mana? Nerka A je. Pah nak niat agak mana tu? Saat ni, kau tak ni? Saja aku semaya sunat awabin. Dua reka A. Sudah. Saja aku semaya sunat awabin. Dua reka A. Sudah, Pak. Saja aku semaya sunat awabin. Jadi nerka A. Tuhan apa dosa kita 50 tahun kau lepas tu. Jadi kalau umur 50 tahun, buang mulai. Kalau umur 70, ada 20 lagi. Semaya malam esok pula. Tiap-tiap malam habis dosa. Dia royak di tempat lain. Siapa saja ada dosa kecil, jangan buat dosa besar. Ambil wuduk dengan semaya tu apa habis dosa dia. Dosa kecil lah. Kita ambil air semaya kena betul malam, tuah buat dosa habis. Kita semaya fardu lima tu, tuah buat dosa habis. Dia ambil ayat, innal hasanatu yuzhibna sayyi'a. Sesungguhnya segala kejahatan kamu tu dipihilahkan oleh kebaikan kamu buat. Turun ayat ni di buku apa ni? Buku seorang sahabat. Seorang sahabat pergi kucuk bini orang. Sahabat main juga weh. Lepas tu laki dia pergi ke mana? Laki dia pergi perang sabi. Laki dia tu baik. Nabi tersekir pergi perang, laki dia tu baik perang sabi. Dia pergi bertemu untuk laki tak ada agak weh. Gi kucuk bini sahabat hok gi perang sabi. Lepas pada kucuk siap, sahabat dia terikat dengan Nabi. Tak kena napa ni. Kena kita tanya Nabi juga aku ni. Tengok berani je. Kalau kita buat salah, tak mari tanya tok guru cerak dah. Curi pisang bunga dari mustika. Tak mari tanya tok guru, berat klik makan. Okay. Demo ni dak kira yak sahabat. Kira yak Nabi ya Rasulullah. Saya ni rasa duka cita. Buku apa pula? Dia tak ni kucuk bini orang. Nabi tak kalau sahabat tanya tu tunduk. Malu Nabi pun. Tak kalau tunduk lama-lama kan? Tu ayat ni. Innal hasanatu yuzhibna sayyi'a. Sungguh segala kebaikan hok mu buat tu terhapus segala kejahatan kamu. Tapi kejahatan mana? Kejahatan hok dosa kecil. Jadi kucuk ini demo tu masuk dalam dosa kecil, tak ada berzina. Lepas tu sahabat ni tanya, ya Rasulullah, untuk saya kan kena ayat ni? Dah, untuk umat aku semua. Jadi sahabat ni tanya Rasulullah pula, labo dengan kita ni. Jadi ambil sini, segala apa hak dosa kecil tu kita buat mulai, mari semaya ambil wudu, dah puh-puh. Tapi jangan buat berani lah. Lama ambil ayat ni, buat berani ni, buat masih lagi. Hari ni umat Teh Abu Hurairah ni. Man apa ni, man ka lala ila man ka aman ka ana akhiru kalami ila ila daqala jannah biwai ni hisak wala wa inzana wa insaraka. Siapa dia akhir dengan la ila Allah, maksud segar kalau dia berzina, kalau curi. Umat murih Abu Bakar. Amurih ke Abu Hurairah. Mungkin nak baca, dapat-dapat orang awet-awet ni. Ya sobat pun, ya bukan ingat Quran belakang, boleh jadi petua belakang. Ni, kita radak kita ni, hak tak agak ni, kena pilih amal-amal lagu ni lah. Mana amal yang menggugurkan dosa banyak? Dosa kita banyak ni menggugurkan dosa kita, tengah pada ambil wuduk ni betul. Setengah pada berjalan mari semaya jemaah. Setengah pada berjalan mari belajar. Setengah pada mengucap panjang. La ilaha illallah. Allah saja luruh 4,000 dosa. Kata banyak. Bukan kata ketika kena mati saja. Dia mengatakan, no, pakcik, mengucap panjang ni. Kau mana pula?
Duit yang murah kan ni. Ada kawai dosa banyak. Oh, tak boleh tu. Kita buah ke apa? Buah kodoh situ. Buah sunat mutlak situ. Kenapa? Ada fadilat juga. Seperti ini, seperti kita masuk sejik. Kita tak ada semaya tahayyah. Kita semaya kodoh. Boleh. Boleh tahayyah dah. Kenapa ada jalan tu? Kali tu ke pihak dia lagu ni. Bermula segala kepiak semaya anir ka'ak ini iaitu telah pakai sebut di dalam kitab yang bernama Hidayatus Salikin. Kena kita tengok dalam Hidayatus Salikin lah. Ustaz Mamak Pelembek terjemah tu. Hidayatus Salikin pakai nakal alih mari kepiaknya itu daripada Syekh Amudur Ra'uf. Ni puak alih tersawah saja ni. Talmid anak murid mula Ibrahim Al-Qurdi. Berkali orang Pakistan ni. Ya Allah, banyak orang ahli hadis buat Pakistan ni. Maka akan rajuk, maka amung kembali tengoklah. Akan dia, akan pihak ni. Nak tengok ke pihak maya ni dekat kena pergi tengok. Pergi tengok ada satu sadiki lah. Pergi rajuk semula lah. Jadi orang tasawuf ni amalan dia wirik banyak. Lepas wirik. Karangnya dia ni. Cuba tengok ahdak-ahdak dulu. Iman ahdak Abdullah Alwi kan. Wirik dia panjang kok. Iman Awawi wirik. Banyak weh. Mari dia demo gambar dia ni. Tak boleh wirik. Nabi tak wirik. Tak boleh berdoa. Nabi tak berdoa. Balik perut pula situ sebetulnya. Penat kata demo nak mengajar lah. Jangan dia ukar orang sudah buat molek dah ni, sudah ukar lah. Kita pergi royak ke orang yang tak ada, tak pahal lagi. Suruh dia pahal boleh amal. Tok-tok lebah ada buat amal dah ni, terus gila. Habis itu apa ribat kata ni? Faslum fi bayanil wardistani. Kau apa kata? Boleh. Ini suatu pasal pada menyata wirik yang kedua, iaitu daripada masuk waktu isya hingga tidur. Tengok wirik dia. Ada setiap langkah, ada setiap masa. Ni wirik nak pergi ambil di isya sampai tidur ke mana pula ni. Anu ambil dia mengorek, ambil dia asal sampai mengorek. Ni bak ni cara wirik saja ni. Ni jamaah Ihya Ulumuddin ni, Imam Ghazali ni. Faslum, tinggal situ dulu. Faslum fi bayanil wadisani. Ini suatu pasal padanya mata wirik, iaitu daripada masuk waktu isya hingga tidur. Nak buat apa pula? Ambil isya pergi tidur tu nak buat apa celah tu? Tengah je nak dapat. Gitu. Kenapa? Lepas tu? Tidur dulu. Kita tidur dulu. Ada apa? Tidur tu niat nak maya subuh. Niat nak semaya tahajud. Boleh pahala dah. Takut lupa hanum tak itu ni. Tu kita nak buat amadah aku tu. Itu kan? Tu pun kata-kata tak jaga lagi tu. Itulah kita kata kokok kaki gitulah. Hari ni kita kena baiki semaya jemaah kita, baiki semaya sunat kita, dan kita baiki semaya tahajud kita wi boleh, dan semaya sunat subuh kita. Tu kokok baiki tu. Gitulah. Kita berdoa dengan Allah SWT bagi kita ada barakat, bagi ada rahmat, bagi ada hidayah, bagi kita semua dapat husnul khatimah insya-Allah.